banyak. Yeah, everybody can speak English, right? Okay. Because, like. Okay. You can translate it. No, it's okay. Oh, yeah. Oh, yeah. How about Genghis Khan? Genghis Khan. Yeah, boleh. Oh gitu ya. So kita bilang jenis ya. Oke guys, jadi yang berbeda di sini tuh semua desain dan juga material yang untuk bangun di sini tuh berasal dari Mongol ya. Iya. Langsung dari semua dari sana ya. Langsung dari Mongol. Dan desainnya juga memang asli dari sana ya. Oke. Okay. Jadi ya. Masuk ke dalam. Tara. Oh, bumi dari Mongol juga. Iya. Okay. Yeah. Oh, all of the material. Oke. Okay. Gak apa-apa yang masuk ya. This is the main palace. Oh, if we go to other tent, there has how Mongolian people sleep. We can show. Yeah. So there has the warrior. We have some clothes, costume from original from Mongolia, which is the this is the Genghis Khan example king costume. That is the woman for queen costume. Kito. Yeah. You can also if visitors come to Mongolian culture center, there's a wear costume with the kota bole. You can also take photo, very take photo of it. Somewhat. What? This is for warrior. And then that's during that fall, many years ago, that all tent color is like orange, black, brown, something like that. The color identity. This is just identity. The picture is like that. Okay guys, akhirnya kita sampai di Pantai Bodur. Ini adalah salah satu pantai yang paling baik di Tanjung Lesung. Sayangnya kita nggak dapat sunset karena udah kemalaman nih guys. Kita nggak dapat sunset tapi nggak apa-apa ya. Oke dapat, tapi kalau mau kita punya kok. Saya punya fotonya. Oh, siap. Ya, inilah dia Pantai Bodur. Ini apa nama pantai? Bodur.
Selamat pagi guys, hari ini adalah hari kedua kita menginap di Tanjung Lesung Resort. Sebelum kita mulai hari ini, kita mau sarapan dulu. Jadi hari ini tuh agendanya ada banyak, yaitu nanti kita juga bersama dengan Menteri Pariwisata akan meresmikan beberapa tempat di sini, kalau nggak salah ada 3 tempat. Jadi sebelum kita mengawal kegiatan hari ini, kita sarapan dulu. Kalau kalian mau menginap di sini, apa aja sih sarapan yang disediakan? Yuk kita lihat. Oke guys, ini adalah menu sarapan pagi kita. Di sini ada sayur labu lontong, lalu ada, oh ini dia lontongnya, jadi ini kuahnya. Di sini ada bubur kacang hijau, di sini ada ubi-ubian, ada singkong, ada ubi, ada pisang. Nah ini dia favorit kita dan menu, salah satu menu makan wajib, omelet. Nah ini dia guys, ada makanan beratnya ya, ada sayuran, ada ayam, ada sosis, ada kentang. Nah ini ada nasi kuning juga guys. Kita sarapan dulu guys. Sambung ya guys, sarapan timur, ayo pakai ubi. Iya, ini ala kalis Indonesia Timur. Ini dia menu kedua kita guys, sama juga ada telurnya. Kali ini telur mata sapi. Selamat makan pagi. Guys, ini adalah fasilitas yang ada di resort Tanjung Lesung. Jadi di sini ada swimming poolnya, ini area breakfastnya. Nah, kalau kalian pengen foto-foto bisa di daerah sini. Ada jembatan-jembatan lucu guys buat foto. Nah di situ ada ikon Tanjung Lesung yang bisa jadi spot foto kalian, ya bisa dimasukin ke Instagram. Nah dulu pas tsunami kan belum ada alat, sekarang setelah kejadian kemarin tsunami di Tanjung Lesung dan juga Carita, akhirnya mereka telah memasang alat pendeteksi tsunami. Jadi nanti kalau ada suatu atau gempa atau apa berpotensi tsunami, nanti alatnya akan bunyi guys sebagai alarm. Oke, good job. Guys, ini adalah ikon Tanjung Lesung. Di sini kalian bisa melakukan semua foto ataupun bisa jadi spot kalian untuk foto sama teman kalian. Dan hasilnya bakal keren banget. Thank you.
Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arief Yahya. Yeay. Selamat datang semua. Karena ingin pariwisata semakin maju dan mendunia. Karena senang bisa hadir di sini bertemu dengan Bapak seperti tahun lalu. Dan untuk tahun yang akan datang, Karen berharap masih bisa bertemu dengan Bapak dan Karen masih menjadi duta wisata cilik Provinsi Banten. Let's Karen call my friends. Ya, silakan Karen. Trom-trom suara alu pada lesu. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Dengan ini kami mengundang untuk bisa hadir bersama kami Bapak Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ibu Hajah Irna selaku Bupati Pandeglang, Ibu Hajah Irna. Satu, dua, tiga. Dengan ini rumah wisata Lada Bevilet diresmikan. Mohon tepuk tangannya dari para hadirin sekalian. Dengan hadirnya. Oke guys, akhirnya kita sudah selesai melakukan aktivitas kita sepanjang 2 hari ini. Jadi kalau kalian yang ingin menginap di Tanjung Lesung Beach Resort ini, boleh karena sekarang semua sudah aman dan juga sudah ada alat untuk mendeteksi tsunami dan sekarang juga recovery semua sudah berjalan dengan lancar. Di sini ada 51 unit cottage yang bisa kalian pilih sebagai tempat liburan kalian. Harganya dari sekitar 1,2 juta sampai 5 juta itu tergantung jumlah kamar gitu. Kami hadanproperty.com juga Cerita Lasanja sudah memastikan di sini sekarang sudah aman, sudah ada sistem radar yang sudah dapat mengetahui jika ada gempa dan tsunami, dan sekarang juga semuanya sedang dibangun infrastruktur dan juga resortnya juga ada penambahan. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke pantai dan cari suasana baru, kalian bisa ke Tanjung Lesung ini. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.